Selamat pagi, selamat jumpa kembali, selamat beraktivitas. Ya, kita lihat di depan ini ada sebuah Komeito transporter membawa pegirder yang melintas di atas jembatan baru Lewis Gajah Cimahi Selatan. Ya, pegirder yang dibawa ini sepertinya panjang 32 meter ya, karena full dari ujung kabin yang depan itu hingga ke belakang. Jadi Komeito ini terus membawa pegirder dan akan diantarkan ke daerah Cempaka Mekar, Kabupaten Bandung Barat. Arus lalu lintas cukup padat dari ini atau pagi ini karena ini jam kerja atau jam masuk kerja. Ya, kita lihat di sana. Terus semakin ke depan melaju dengan kecepatan ya segitu, 5-10 km per jam. Semoga ini bisa sampai di tempat tujuan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Pegirder terus dikebut untuk pemasangan ke arah barat ya, sudah 2 mingguan ini. Tiap harinya hampir 2 kali pengiriman, 2 kali pemasangan. Makin tidak nampak lagi. Di depannya adalah bundaran Lewis Gajah. Cukup ramai hari ini arus lalu lintasnya. Dan ini hari Selasa ya. Pagi-pagi jam 7 kurang seperempat. Kondisi jalanan cukup ramai dan yang ke arah kiri ini adalah ke arah Cimindi ke Bandung. Kemudian yang ke arah depan itu di sana itu melalui jembatan Lewis Gajah yang lama, ini bisa menuju ke arah Nanjung maupun ke arah Kerkop. Sedangkan jembatan Lewis Gajah yang baru ini dipakai untuk satu jalur juga ke arah Baros maupun ke arah Cimindi, Bandung. Jadi kondisinya cukup lancar, tidak ada kemacetan ya setelah dibangunnya jembatan baru Lewis Gajah ini. Ya semoga saja ini bisa bermanfaat ya untuk kelancaran pengguna kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, dan semuanya nampak lancar-lancar saja. Benar-benar arusnya cukup padat hari ini. Dan biasanya yang sebelum ada jembatan baru ini biasanya numpuk di jembatan yang lama ya, karena di depan sana ada pertigaan antara pertigaan Nanjung dengan pertigaan Kerkop sehingga sedikit tersendat. Ya, dengan dibangunnya jembatan Lewis Gajah ini ternyata lebih mampu mengurai kemacetan yang sering terjadi di jalur ini. Ya, sekian aja untuk informasi pagi hari ini. Arus lalu lintas di sekitar jembatan Lewis Gajah terpantau lancar.
Oh iya, yang untuk ke arah kanan sana, ke arah kanan itu ke arah Baros Cimahi. Ya. Ya, semoga sahabat semuanya dan kita semuanya diberikan sehat senantiasa, dilancarkan segala aktivitas kita. Dan tentunya diberikan sehat selalu. Oke, terima kasih. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.